Salah seorang ibu rumah tangga di kota Cimahi ngoleksi mang ratus boneka lucu anu siga-siga orok jeng balita. Eta boneka koleksi nate asal nati Mangpirang pirang nagara. Hari hargana beda-beda timimiti 7 juta tepika 10 juta. 3,1 jenglengan jeng lengan eta boneka teh urang sami-sami bandungan wae liputana. Nya itu sebagian dinamang ratus-ratus boneka lucu anu dikoleksi ku Sandra Susan, ibu rumah tangga asal kota Cimahi. Eta boneka nu siga-siga orok jeng balita tate dipajang di tengah imah. Lantaran resep kana boneka tiker letik, Sandra mimiti Daria ngumpul ke netamang pirang boneka ti mimiti tahun 2000. Boneka anu di koleksi nete lain barang jore-jore, lianti melinati sejumlah negara, eta boneka teh diwoganku sertifikat lir akte kelahiran manusia. Upamana wae boneka orok anu nelah Chloe anu dilahirkan dari tanggal 28 April 2015 di Hewat Australia anu beratna 2,3 kilo. Eta boneka koleksi nate di jinti namang pirang bahan anu mangrupa campuran vinil jeng silikon atau plastik karet jeng porselen. Kukituna butuh prak perakan ngararawat anu khusus. Ari harga hiji nate timimiti juta juta kas 10 juta. Skan tembong Luwi campernik, Sandra nyenan mangmpirangi imahan boneka, anu disa luyukan kana karakter nasewangswangan. Lianti minangka kolektor, Sandra oge ngararancang jenis boneka fashion tinana palastik. Eta boneka teh ngaha jadi peti Cina, anu bisa dirarancang luyu kanaakahaang,kawas jejer pawwayangan jeng tari topeng cirebonn. Semalah Sandra kungsi nyangking pinunjulkahhiji dina kompetisi boneka fashion skala nasional. Sandra Susan nembraken dirina koleksi eta boneka tibu budak. Harita dirina resepisan karena boneka. Kanyahuan resep boneka kolotna kitu deiku wargana sejena. Remen mereka de ulang tahun boneka. Kawas oleh-oleh boneka nalika kula wargana napakan sikal luar kota atau luar negeri. Saya mulai koleksi dari tahun 2000-an. Di sekitar 20 tahun lalu. Itu jumlahnya sekarang kurang lebih ya. Bisa lebih lah. Dari 200. Nah, jenis bonekanya yang saya suka sih memang yang tipenya anak-anak jadi yang mirip bayi atau balita gitu itu yang paling saya suka dan paling banyak dikoleksi Bu ini koleksi dari negara mana aja Bu? Uh, hampir hampir uh, kebanyakan dari Amerika tapi ada juga dari Jerman, dari Belanda, dari uh, Jepang, Korea ada ini A dari Australia. Kiwari Lianti minang ke Kolektor Sandra Oge ngadagangkan mangpirang boneka fashion hasil rancangan anak. Hari harga hijina timimiti dua setengah juta tapi kali lima juta ka asup jasa ukir jeng make up atau modifikasi. Tapi kaki wari boneka hasil rancangan anak payu di keluarga. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.